Syadharalun Rektor Universitas Samudra atau UNSAM Langsa, Dr. Haji Bakhtiar Akub MPD membuka pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PK2MB di Gedung Multiguna UNSAM Selasa 27 Agustus. PK2MB ini diikuti oleh 1.514 mahasiswa yang terdiri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 566 orang, Fakultas Teknik 353 orang, Fakultas Ekonomi 267 orang, Fakultas Pertanian 213 orang, dan Fakultas Hukum 115 orang. Kegiatan PK2MB ini berlangsung selama 3 hari, dimulai dari hari Selasa hingga Kamis 29 Agustus mendatang. Wakil Rektor, Dekan, dan pihak akademik UNSAM Langsa lainnya turut hadir dalam pembukaan PK2MB. Mahasiswa baru yang menimba ilmu di kampus UNSAM ini bukan saja berasal dari Aceh, melainkan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dari Langsa, Zubir, Serambi On TV.